yang kurang bagus dan dilakukan saja. Apa yang terjadi? Kecil saja di atas. Oh, luar biasa kali ini poin pertama untuk Arsa Damar dari tim Panji 1-0. Sudah dilakukan kali ini. Terima saja. Angkat TG mencoba menipu dari Shell Agen. Mungkin saya juga belum kenal, tapi mentalnya luar biasa mengikuti bola voli Sepon yang kita adakan bersama di tahun 2022 kali ini. Wow ya. Perlu disadari para penonton sekalian karena ada sampiran klambi. Jadi bisa dari masih bisa diulang dari wasit. Kita lihat kali ini dari Solo Ageng di sana sudah dilakukan Solo Ageng di sini angkat saja mencoba menipu terimaan yang kurang bagus daripada kali ini dan bertambah kembali dari tim untuk Arsa Dama 5-2. Sudah dilangsungkan apa yang terjadi kali ini? Wow! Pengamatan yang kurang bagus dari Selo Ageng. Apa yang terjadi kali ini Selo Ageng cukup tertinggal jauh kali ini 4 poin. Arsa Dama menguasai bola kali ini. Terima kecil saja penerimaan yang kurang bagus. Terpontang panting kali ini mengatur strategi dari Arsa Dama. Dilangsungkan dari belakang masih bisa diterima. Apa yang terjadi kali ini? Dilangsungkan saja dari belakang. Masuk. Rupanya Badak tidak menyanyiakan apa yang terjadi kali ini. Badak terlalu tergesa-gesa dan bertambah poin kembali untuk Arsa Dama kali ini 7-3. Luar biasa Arsa Dama. Apa yang belakang mencoba diterima kali Selo Ageng. Dilangsungkan saja terima kembali kali-kali angkat TB. Cemas. Terlalu menuki ke atas dari Gundir Arsa Dama dan bertambah 5-7. Sudah dilangsungkan kali ini angkat tinggi kali ini kecil saja. Rupanya cemasan yang kurang mantap belum bisa menambah poin dan bertambah poin untuk tim Selo Ageng. Angkat sini sudah dilangsungkan pakai tangan kiri. Apa yang terjadi? Langsungkan saja. Wow, penembalian yang kurang bagus kali ini dari Selo Ageng dan rupanya tim out otomatis. Adama, apa yang terjadi? Ya, menunggu peluit Temas Kartasar ya, Arsa Dama kali ini para penonton sekalian dan poin 8-6 kali ini sudah dilangsungkan saja. Apa yang terjadi? Kedua kalinya rupanya belum bisa menambah poin untuk Arsa Dama dan poin 7-8. Apa yang terjadi kali ini? Terlalu keras serpenan dari Selo Ageng. Langsungkan saja terima kecil kali ini angkat TG. Loser yang kurang bagus kali ini depan saja. Pas Arik Sorong menyorong kali ini. Apa yang terjadi? Rupanya pemain dari Arsa Dama menyentuh net dan bertambah poin untuk Selo Ageng 8-9. Angkat tinggi saja kali ini. Langsungkan saja kecil saja. Terpontang panting masih bisa ditahan kali ini. Apa yang terjadi? Kecil saja angkat TG. Dan beginilah para penonton sekalian. Belum walaupun Anda hebat di Buladeng, belum tentu hebat di Bula Sepon. Kita lihat kali ini, angkat tinggi saja kali ini. Mencoba langsungkan saja dan bertambah poin kembali 11-8 untuk Arsa Dama kali ini. Sudah dilangsungkan Arsa Dama dan kurang bagus serpenan dari pemain Arsa Dama tim dari Dusun Panji. Selo Ageng di sana. Terima kecil saja angkat tinggi kali ini. Cemas. Bendungan yang bagus kali ini dari nomor punggung 8 dan 9 dari Selo Ageng. 10-11. Selo Ageng di sana sudah dilakukan. Apa yang terjadi kali ini? Penerimaan yang kurang maksimal dari timnya Arsa Dama. Arsa Dama. Selo Ageng serpenan yang cukup unik di sana. Sorong menyorong kali ini. Apa yang terjadi? Dilangsungkan saja masih bisa ditahan. Terpontang panting bisa dilakukan kembali. Angkat tinggi kali ini dari Selo Ageng. Badak di sana sudah dilangsungkan masih bisa diterima kali ini. Mencoba mengatur strategi. Wow, rupanya keluar dan bertambah poin untuk tim Arsa Dama Panji 12-11. Terima Selo Ageng. Angkat tinggi cepat. Luar biasa kali ini dari Selo Ageng. Mantap banget kali ini dari Selo Ageng. Sudah dilangsungkan, terima saja angkat tinggi kali ini. Terima kecil dari belakang dilangsungkan saja terima. Badak masih bisa dipendung. Kembali dilangsungkan. Apa yang terjadi? Komunikasi Badak dan temannya kurang maksimal kali ini dan bertambah poin untuk
Karsa Dama. Kita lihat Karsa Dama sudah dilangsungkan, angkat dilangsungkan saja. Wow, luar biasa, tertinggal jauh kali ini Selo Ageng. Mana suaranya Karsa Dama? Selo Ageng. Kembali ke lapangan para penonton sekalian, apa yang terjadi? Dilangsungkan kecil saja kali ini. Apa yang terjadi kali ini pada tim out otomatis? 12-16 tertinggal 4 poin kali ini. Karsa Dama di sana cemas. Wow, kemasan yang kos, tapi masih terbendung dari Gopar nomor punggung 4 dari Seo Agen. Sudah dilangsungkan angkat saja kali ini dari belakang kali ini, terima kecil saja. Apa yang terjadi? Oh, kali ini kesempatan yang maksimal dilakukan dari Karsa Dama. Sudah dilangsungkan kali, angkat tinggi saja, mencoba menipu kali ini. Angkat Karsa Dama di sana, kecil saja. Apa yang terjadi kali ini? Komunikasi yang kurang bagus dari Karsa Dama dan menambah poin untuk Seo Ageng 14-17. Gila, mesin layang balik. Dan 18-14, apakah set yang pertama di jam yang kedua kali Karsa Dama bisa mencuri poin? Sudah dilakukan kali ini, angkat tinggi saja, cemas. Wow, orangnya sampai bermabur lebu kandangnya wong. Kita lihat kali ini para penonton sekalian, sudah dilangsungkan angkat tinggi saja, mencoba menipu kali ini Karsa Dama di sana, cemas saja. Apa yang terjadi? Terpontang panting, masih bisa dilangsungkan. Wow, pengamatan yang bagus kali ini dari Karsa Dama, dan skor 20-14. Kita lihat para penonton sekalian, angkat tinggi saja dari Selo Ageng, ada Badak di sana. Apa yang terjadi kali ini dari Badak? Apakah belum panas dari Badak dan bertambah kembali selikur 14? Sudah dilangsungkan kali ini. Wow, komunikasi yang bagus sampai kaki-kaki saudara-saudara semuanya, dan pengamatan yang kurang bagus kali ini, dan bertambah poin untuk Selo Ageng 15-21. Masih kita tunggu menyung untuk diturunkan. Wow, pengamatan yang kurang bagus dari timnya Karsa Dama dari Panji, luar biasa kali ini. Skor cukup jauh, unggul 22-15. Sudah dilangsungkan dari Bajak di sana, langsungkan dari Bajak dan keluar kembali dari Bajak. Apa yang terjadi kali ini dari Bajak? Ya, jadi ingat fokus, ini bukan bulat ping ya. Terima kasih, kita kembali ke lapangan, angkat tinggi saja. Wow. Dan kali ini 24-15. Apakah mungkin bisa menahan kali ini dari Selo Ageng, akan bisa ataukah mungkin diakhiri di set yang pertama? Sama-sama. Wow. Kali ini mulai kobong dari Bajak. Sudah langsungkan kali ini, angkat saja. Wah. Selo Ageng dan Karsa Dama kali ini. Apa yang terjadi? Oh. Cantol net kali ini dari tim Karsa Dama. Sudah dilangsungkan, terima saja, angkat tinggi, cemas saja. Oh, apa yang terjadi? Masih keluar dari Gopar, rupanya keluar, dan poin satu sama. Sudah dilangsungkan saja, angkat tinggi, perimaan yang kurang bagus kali ini, masih bisa ditahan. Ada Gopar kembali, Gopar mencoba menipu. Rupanya bisa diketahui dari timnya Karsa Dama, dari Gopar kali ini, dan bertambah poin. Oh, rupanya bertambah poin untuk Seo Ageng kali ini, 2-1. Sudah dilangsungkan, angkat tinggi saja, mencoba menipu Roni kali ini. Langsungkan, angkat tinggi. Apa yang terjadi? Komunikasi yang kurang bagus, dan rupanya pengamatan yang cukup bagus kali ini dari Joni. Kita kembali ke lapangan, angkat tinggi saja kali ini. Joni di sana, dikeluar komunikasi apa? Oh, apa yang terjadi kali ini? Toser Karsa Dama terpontang panting, dan bertambah poin untuk Selo Ageng kali ini, unggul 1 poin, Selo Ageng 3-2. Kembali ke lapangan, Selo Ageng mengosek bola kali ini, terima Joni di sana, angkat tinggi saja, cemasan, mantap kali ini. Masih Selo Ageng di sana, kita lihat penerimaan yang bagus kali ini. Oh, Balser. Apa yang terjadi kali ini dari Karsa Dama set yang kedua? Kelihatannya kurang fokus, dan bertambah poin lagi untuk Selo Ageng 5-2. Masih Selo Ageng di sana, sudah dilakukan, terima kecil saja, angkat tinggi. Roni di sana. Wow, Roni keras banget. Wah,
Iki Roni kaya urung faedung iki kabeh. Kita kembali ke lapangan, para penonton sekalian. Ada bajak kecil saja di sana. Sudah jelas, oh, apa yang terjadi kali ini? Iki ora perselamatan gol berkat ya. Jadi hati-hati. Sudah jelas bukan bajak di sana. Mas bajak menunggu semprit dulu dari Bapak wasit. Kita lihat kali ini 6-3, unggul 3 poin. Apa yang terjadi kali ini? Bajak sesuai namanya, tubuhnya kekar. Jadi saya pernahnya juga keras. Sudah langsung dari Kasat Perma, terima saja. Ada Gopar di sana. Wow, mantap Gopar kali ini, tapi masih keluar Gopar. Dan 5-6, tertinggal 1 poin. Apakah mungkin bisa menyamai kali ini? Angkat di sana, Gopar mencoba menipu. Rupanya Gopar belum bisa memaksimalkan kesempatan kali, dan skor 6 sama. Apa yang terjadi kali ini? Penempatan yang pergantian toser kali ini, rupanya kita lihat dari sini, para penonton, sekarang apa yang terjadi kali ini? Dari Kasar Dama kali ini 7 sama, sudah dilangsungkan saja, terima saja kali ini, angkat tinggi, mencoba menipu, dilangsungkan saja, terima kembali. Oh, luar biasa. Mana suaranya Selatan? Kasar Dama. Kita lihat para penonton berlakukan saja. Oh, toser dari Silo Ageng mencoba menipu pemain dari Kasar Dama. Kami bertambah poin 9-7 kali. Ada Gopar di sana, langsungkan saja. Apa yang terjadi? Masih bisa ditahan. Dan langsungkan saja, terima kecil, angkat tinggi, toser dari Kisro Ageng. Terima saja, angkat tinggi. Roni di sana mencoba menipu, masih bisa dilangsungkan. Mengatur. Apa yang terjadi kali ini, Roni? Penerimaan yang kurang bagus dari Roni di sana. Terima saja, angkat tinggi. Apa yang terjadi kali ini? Rupanya terpontang panting kembali kali ini dari timnya Kasat Dharma. 9 sama, sudah dilangsungkan, angkat saja Roni, mencoba menipu kali ini. Apa yang terjadi? Roni terlalu nafsu, rupanya kelihatannya terlalu panas ini Roni. Jadi nyantoli net. Wow, kesempatan yang kurang bagus kali ini dari Silo Ageng. Dan skor luar biasa, betul terus ini, bodoh. Ada pajak di sana, langsungkan saja, angkat tinggi kali ini. Roni mencoba menipu, terima saja kecil. Apa yang terjadi? Penerimaan yang kurang bagus, ada Roni di sana, langsungkan dari belakang, terima kecil saja, angkat tinggi dari sini. Pajak kecil saja, terima saja, angkat tinggi. Wow, wah, kok bisa main? Sampai geget-geget tak ini di Selagen di sana. Apa ini ya, sekali lagi mungkin bapak ini sering kenduri, sering kenduran, jadi berkat. Kita kembali, kita tenang dulu para penonton sekalian. Ada bola yang masuk, bisa diulang kembali dari wasit. 12-10 kali ini Silo Ageng. Angkat kecil saja, dari belakang dilangsungkan, terima kecil. Apa yang terjadi kali ini? Yang suka dari pajak, terima kecil, angkat tinggi kali ini. Roni masih, kecil dari Roni kali ini, tapi bisa menambah poin untuk Kasat Dama. Dan masih tes set yang kedua, cara mengejar poin kali ini dari Kasat Dama dan Silo Ageng. Sudah dilangsungkan Roni di sana, angkat tinggi saja, mencoba menipu. Apa yang terjadi? Dilangsungkan dari belakang kali ini, mengatur strategi, dilangsungkan saja, masih bisa ditahan. Orang yang menggebu-gebu untuk menyemes, masih Roni di sana. 13-13, langsungkan saja, semes kecil, mas 14, terima kecil saja kali ini. Toser dari berkali-kali ini badak, rupanya ini terlalu kekar badannya. Kita kembali ke lapangan, 15-16, mencoba menipu kali ini. Wow, terpontang panting. Mungkin perlu komunikasi yang bagus di set yang kedua kali ini dari Silo Ageng. 15-16 sudah dilangsungkan, terima saja kecil kali ini. Dari belakang, apa yang terjadi? Mencoba mengatur strategi, dan rupanya terpontang panting kali ini dari timnya Kasat Dharma. Dan masih unggul Silo Ageng kali ini 17-16. Terima kecil saja, angkat tinggi kali ini. Roni mencoba menipu. Apa yang terjadi kali ini? Apakah mungkin sudah mulai lemas dari Roni? Dan bertambah kembali 18-16. Tolong untuk para penonton, untuk memasukkan bola jangan langsung dilangsungkan ke lapangan ya, daripada mengganggu para pemain.
Dan kali ini 19-16 unggul 3 poin dari Selo Ageng. Apa yang terjadi? Kecil saja dari Joni, angkat tinggi kali. Ada di sana, kecil saja pada angkat tinggi. Roni Sorong menyerang kali ini. Kehebatannya Baga ya, sesuai namanya Baga berjuara satu. Aduh, ai, iya, oh, asik, wow, asik, lalalalala, ai, iya. Kita kembali ke lapangan para penonton sekalian ada di sana. Selo Ageng ada. Wow, kelihatannya di detik-detik terakhir kali ini Badak mulai hidup ya. Jadi kelihatannya tadi Badaknya kecil, ini yang besar. 21-17 kali ini para penonton. Ada Roni di sana. Wow, banyak tes kali ini Roni bisa menambah poin untuk Kasat Dharma 18-21 kali ini. Ada toser dari Kasat Dharma sudah dilangsungkan dari ini. Terima kecil saja, angkat tinggi di sana. Badak mencoba menipu kali ini. Angkat tinggi kecil saja kali ini. Wow, mencoba menipu kembali langsungkan saja. Apa yang terjadi? Terpontang panting kali ini. Dilangsungkan ke belakang. Langsungkan kembali. Apa yang terjadi? Nomor punggung 13 kali ini. Bokongnya semok kembali. Kita langsungkan. Terima Roni di sana. Sorong menyorong kali ini. Wah, ini kekuatan dikeluarkan semuanya. 23-18 kali ini. Terima saja Roni di sana, angkat tinggi. Cemes. Wow, mantap kali ini. Cemesan yang luar biasa ditumpuk nih kan. Yo, iya, sobat jenengi, laruh bu. Oh, sabran ya jenengi. Oke. Kembali ke lapangan. Terima kecil di sana. Cemes mencoba menipu. Roni kembalikan ke atas. Kali ini toser dari Selo Ageng. Baca di sana, wow. Ya, ini kelihatan sudah baca ya. Ini Badak berjuang satu mulai menunjukkan taringnya. Ada Badak di sana. 24-19. Langsungkan saja angkat tinggi kali ini. Si Joni, Joni kembali ke lapangan. Angkat tinggi kali ini mencoba menipu. Apa yang terjadi? Tinggal satu poin belum bisa memanfaatkan dan skor kali ini 20-24. Sudah dilangsungkan, terima saja. Ada Gopar di sana mencoba menipu. Apa yang terjadi? Wow. Bertambah kembali kali ini Kasat Dharma 21-24. Kasat Dharma langsungkan saja angkat tinggi kali ini mencoba menipu, masih bisa tahan, dilangsungkan saja. Apa yang terjadi kali ini kita lihat para penonton sekalian di jam yang di jam yang kedua. Dan skor kali ini satu sama. Di set yang ketiga, set penentuan siapa yang akan mencuri poin di grup C kali ini. Kita lihat para penonton sekalian, dilangsungkan saja dari belakang. Banyak poin kali ini untuk Karsa Dharma 2-1. Wah, mantap kali ini tim baru dari Karsa Dharma. Boleh juga ini kekuatannya. Kita lihat Karsa Dharma si Joni. Cemas saja kali ini. Wow. Masih bisa dibendung, cemasan yang keras tapi bisa dibendung dari timnya dari Kasat Dharma dan bertambah 3-1. Joni sudah dilakukan. Badak di sana. Wow, kali ini Badak cukup pelan tapi bisa mencuri poin untuk Selo Ageng. Skor kali ini 2-3. Sudah dilangsungkan kali ini, pengamatan yang bagus dari pemain belakang dari tim Kasat Dharma dan bertambah 4-2, unggul 2 poin kali ini dari Kasat Dharma. Sudah dilangsungkan Kasat Dharma, terima saja angka kecil kali ini. Apa yang terjadi? Terima Roni di sana. Oh, toser dari Selo Ageng, terlalu semangat nyandol net tubuhnya kali ini dan bertambah kembali 5-2 si kali ini. Terima angkat tinggi saja. Mencoba menipu kali ini. Terima saja ke belakang. Apa yang terjadi? Mencoba mengatur strategi. Langsungkan saja di sana. Angkat tinggi. Roni mencoba menipu. Langsungkan saja. Oh, terlalu semangat kali ini pemain dari Kasat Dharma. Tim dari Panji dan 3-5. Angkat saja, mencoba menipu kali ini. Langsungkan saja angkat tinggi di sana. Mencoba menipu dari belakang mengatur strategi Kasat Dharma di sana. Langsungkan kembali. Oh, salahnya. Apa yang terjadi kali ini? Penerimaan yang kurang bagus dari
Selo Ageng dan 6-3 unggul 3 poin. Apakah bisa mengakhiri atau mencuri poin dengan Satria ataukah mungkin dari Selo Ageng sorong menyorong kali ini. Oh, rupanya Kupar nomor 4 dari Selo Ageng belum bisa mencuri poin. Dan kita lihat sudah berlangsungkan kali ini, terima saja Selo Ageng di sana, Kupar di sana. Kita lihat rupanya tim Oma menemukan Selo Ageng, sudah dilangsungkan saja, terima kasih dari pajak di sana, mencoba menipu. Wow, penempatan yang bagus kali ini dari peserta Selo Ageng dan skor 4-8 masih tertinggal 4 poin kali ini. Penerimaan yang kurang bagus dari Kasat. Oh, apa yang terjadi kali ini di set yang terakhir? Rupanya dari Kasat Dharma terpotong penting, apakah mungkin bisa memaksimalkan kali ini? Johnny di sana mencoba menipu kali ini. Pajak. Oh, dilangsungkan saja Roni di sana. Terima. Kecil saja di sana. Roni kembali kali ini. Angkat PG si Johnny. Johnny pakai tangan kiri rupanya si Johnny. Tapi masih bisa dipendung dari Selo Ageng. Bertambah Selo Ageng 6-8. Mencoba mengejar poin dari Kasat Dharma. Apa yang terjadi kali ini? Kopar. Dan nomor punggung 13 dari Kasat Dharma sudah dilangsungkan kali ini. Wow, terima saja kecil kali ini. Pajak di sana masih bisa diterima, dilangsungkan saja kali ini. Angkat kembali, cemes, masih bisa menipu. So, memang luar biasa kali ini pajak ya. Pajak berjumlah 1 7-9. Kembali ke lapangan. Ada Johnny di sana, kecil saja si Johnny, langsungkan saja mengatur strategi dari Kasat Dharma kali ini. Langsungkan kecil saja terima kali ini. Bahkan di sana mencoba menipu, langsungkan kembali mengatur strategi kali ini. Wow, memang luar biasa profesionalnya dari Bapak ini, memang tidak perlu dilakukan kembali. Dan sektor hampir mengejar 8-9 kali ini. Tosot dari Selo Ageng langsungkan terima kecil kembali kali ini. Oh, apa yang terjadi kali ini? Pemain dari Kasat Dharma menyentuh Enedren. Skor rupanya beduk 0-0. Kita lihat kembali ke lapangan para pemain, apa yang terjadi? Menerima. Oh, pengamatan yang bagus kali ini dari Selo Ageng. Dan 10-9. Kita kembali ke lapangan para penonton sekalian dari Kasat Dharma. Johnny, apa yang terjadi kali ini? Cukup keras dari Johnny. Dan rupanya kali ini poin diungguli dari Selo Ageng sudah dilangsungkan. Rupanya keluar kali ini. Apakah dari Selo Ageng akan memenangkan di grup C kali ini, ataukah mungkin dari Kasat Dharma? Kita lihat kembali ke lapangan, ada pajak di sana. Oh, rupanya pengamatan yang bagus dari Johnny kali ini. 11 sama. Waktu ketat kali ini. Kita kembali ke lapangan. Apa yang terjadi? Dilangsungkan saja. Terima kasih kali ini dari Johnny di sana. Oh, komunikasi yang kurang bagus kali ini dari Roni dan Johnny. Kita lihat Gopar di sana, Selo Ageng rupanya 12-11 sudah dilangsungkan. Gopar terima Roni di sana, cemas. Wow, kita lihat kali ini 13-11 Gopar di sana sudah dilangsungkan. Gopar di sini terima saja, mencoba menipu. Apa yang terjadi? Wow, kali ini 14-11. Kita lihat apakah mungkin bisa mengakhiri pertandingan di set yang ketiga kali ini. Terima Roni di sana, angkat tinggi kali ini. Kecil di sana, dilangsungkan saja Roni. Luar biasa kali ini Roni bisa menghentikan poin dari Selo Ageng. Ada Johnny di sana. Kita lihat para penonton sudah dilangsungkan Johnny, angkat tinggi. Pajak. Wow, luar biasa kali ini. Pajak. Dicap yang jadi kali ini pemain kawanan belum bisa mencuri poin dari Kasat Dharma. Rupa sudah dilangsungkan. Apa yang terjadi kali ini? Gombal serangan yang kurang maksimal dan luar biasa di set yang ketiga kali ini. 16-20 sudah dilangsungkan. Gombal di sana cemas saja, terlalu keras, terlalu nafsu. Nomor punggung 8 dari Selo Ageng kali ini dan bertambah poin untuk Kasat Dharma 17-20. Terima saja, angkat tinggi kali ini, cemas banget. Wow, inilah bajak kita ya, besok namanya Kerbau. Kembali ke lapangan, ada Roni di sana. Wow, luar biasa di detik terakhir. Pajak. Menunjukkan poinnya dari Pajak nomor punggung 9. Apa Pajak yang terjadi kali ini? Abang lo. Mencoba ketenangan dilakukan dari timnya Kasat Dharma untuk bisa mengejar poinnya dari Selo Ageng. Sudah dilangsungkan. Wow, benar serangan yang kurang bagus. Ayo,
Ada Joni di sana, Kasat Dharma. Kita lihat Joni. Joni sudah dilangsungkan. Terima, gompak dilangsungkan. Sama saja, masih bisa ditahan. Apa yang terjadi? Angkat tinggi. Rone! Petai kembali. Langsungkan saja di belakang. Tosor kita kali ini kembali mengatur strategi dari Solo Ageng. Langsungkan saja bisa diterima. Apa yang terjadi? Masih bisa ditahan. Rone! Apa yang... Gompak panting. Keras banget. Mana suaranya Solo Ageng? Kasat Dharma. Oh, lupa kembali kalanya. Besok dikali aja namanya, jangan baca ya. Kita kembali lapangan, apa yang terjadi pengamat? Oh, game boy kali ini Siro Ageng. Apakah bisa menyelesaikan? Kita lihat Roni di sana. Angkat tinggi. Roni kecepatannya.